sudah. Kalau siap untuk belajar, berarti Pak Halil minta adab dan akhlaknya harus semakin baik lagi ya. Artinya kalau ketika lagi Pak Halil mengajar, berarti baik tidak kalian ngobrol? Tidak. Ya, ya. Ya walaupun ini via Zoom, tapi kalian tidak mengobrol ya. Kelas aja gimana kalau di kelas? Agak ngomong-ngobrol. Enggak ya? Gitu. Oke. Oke. Kalau mau bertanya, ada adabnya bagaimana adabnya? Angkat tangan atau pakai jempol. Atau pakai emot raise hand. Ya, pakai emot raise hand. Kayak gini nih, kayak seperti contoh ini, kayak gini. Kayak gini. Nah, ini apa tepuk tangan ya? Ya, pokoknya gini lah. Nah, gini. Nah, berarti artinya Pak Hadid minta, berarti artinya kalian sedang mau bertanya atau mau minta izin. Begitu ya. Bisa ya. Pak Hadid bisa dimatikan lesernya, tangannya. Tangan biru-birunya apa tangan putih-putihnya? Biar gak berisik ya, Pak. Ah, ya. Oke. Alhamdulillah. Kan enak ya kalau adem gini ya. Adem, tenang, ya kan? Kita bisa fokus, oke? Okay? Sekarang kita masih macam-macam pakaian. Betul, macam-macam pakaian. Informasi dulu ya, sedikit informasi. Okay. Pak Hadid belum ngasih tahu nilai ya, belum kasih tahu nilai di Google ya, di Google Classroom ya. Insya Allah ya, untuk besok kita akan kasih tahu. Harusnya sih udah Pak Hadid kasih tahu harusnya. Pak Hadid lupa. Halo lah ya Bapak, lupa. Halo. Kecuali yang sudah nanya ke Pak Hadid, nah, mereka udah tahu nilainya ya. Masih ada yang belum. Masih ada yang belum ulangan ya, Kisha ya. Kisha apa Nakia? Nakia, Kisha sama aja lah, Pak. Oh, sama aja. Oh, maaf. Ya, Nakia ya. Susah nih habis ini ya, nanti di akhir jam ya. Apa lagi ya? Oh ya, informasi. Yang di Google Classroom ya. Masih ada suara. Oke, Pak ditinggalin dulu deh. Udah. Nih, sama Naula, dinyalakan. Kalau enggak mau nyala berarti jenis Pak Hadid anggap sama aja. Oke. Mengenai Google Classroom. Oke, masih ada ngobrol. Mengenai Google Classroom ya, teman-teman. Yang pertama, menggunakan nama diri sendiri, akunnya. Jadi akunnya diganti. Bisa rename kan ya, bisa ganti nama kan. Nah, pakai aku udah Jauza kan, Pak. Ya, pakai nama. Ya udah, saya bahasa kan, Pak. Ya udah. Nanti ya. Ya udah. Ya, Pak Adit nggak bisa jawab di sini satu-satu ya. Nanti waktunya jadi banyak. Intinya di Google Classroom pakai nama diri sendiri supaya apa Pak Hadid? Supaya Pak Hadid mudah dalam memberikan nilai. Nanti Pak Hadid ketukar lagi namanya mau nilainya terus. Yang ini ngobrol. Nanti kenapa? Pak Hari. Baik lanjut ya. Ya apa Pak dikasih nama diri sendiri biar nilainya gak ketukar, nanti harusnya nilainya 100 jadi nilainya 85, kesayang ya.
Terus yang kedua, biar Pak Hadi tahu, oh kalian mengumpulin ternyata. Nanti di data Pak Hadi, misalkan gini, Jauza, mengumpulin tugas ya Jauza. Oh. Padahal Jauza udah ngumpulin tugas semuanya, udah lengkap. Ya, oke, okay. Itu yang pertama ya, tentang nama, nama akunnya. Yang kedua, jangan sampai mengirimkan tugas tapi tidak ada lampirannya. Contoh, Pak Hadi minta gambar. Kita gambar apa namanya? Jenis-jenis pakaian ya, nama-nama pakaian. Ya, tentang seragam. Kalian cuma menyalahkan aja tapi enggak ada gambarnya, enggak ada uploadannya, ya. Enggak ada lampirannya. Akhirnya Pak Hadi enggak akan nilai itu. Ya, Pak Hadi balikin tanpa ada nilai. Ya. Jadi diperhatikan ya, yang ngirimin tapi nggak ada tugasnya, nggak ada lampirannya. Ya, nggak ada filenya ya. Punya origami sama lem. Origami. Ya. Itu ya. Jadi harus, dikirimin sama tugasnya. Di tesoku. Sama fotonya. Oke, Pak. Oke. Baik. Oke. Bosan ya, kita tepuk semangat dulu ya. Semangat. Oke. Semuanya angkat tangannya dua-duanya. Awas kebauan. Awas kebauan. Nanti wangi jadinya. Oke. Kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Allah. Ingat. Semangat. Semangat. Putar. Lipat Ali belum semangat. Terus Alka belum semangat. Terus Kendis belum dinyalain videonya. Fauzan Azima belum dinyalain videonya. Ya, Pak Hadi mau semuanya dinyalain videonya. Ada yang dimatiin. Sekali lagi ya, Kendis ya, peringatan pertama ya. Dinyalain Kendis videonya. Baik, sudah ya, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. semangat. Lama banget. Aduh. Bapak share screen. Iya dong. Ya, udah kelihatan belum? Belum. Belum ya. Apa sih? Oke, sudah. Ya, sudah ya. Kita lihat baik-baik judulnya. Alari. Yai mat. Judulnya apa? Gedein deh. Apa judulnya bersama-sama? 1, 2, 3. Azaya Alamada Rosayun. Judulnya Aziyul Madrosah. Madrosiyu. Apa judulnya? Ulangi. Aziyul. Aziyul al-Madrasiyul. Aziyul Madrasiyu atau Aziyu al-Madrasiyu. Ya. Oke, mengingat kembali. Ada apa saja yang ada di kepala? Di kepala ada peci, pegang pecinya, pegang pecinya. Aku gak punya peci, Pak. Apa saja
Di atas peciku. Kepala. Di kepala ada topi. Peciku, Pak. Ada topi. Ada topinya. Ini topi bayi saya, Pak. Ya. Topi bahasa Arabnya apa? Pak. Topi bahasa Arabnya apa? Kubaatun. Bahasa Arabnya kubaatun. Bahasa Arabnya kubaatun. Kubaatun. Kubaatun bahasa. Okay. Kalau Peci apa? Peci bahasa Arabnya apa? Peci bahasa Arabnya apa? Siapa yang udah siapa yang udah ngafalin di rumah saya? Siapa yang udah ngafalin di rumah? Siapa yang udah ngafalin di rumah? Kalau sudah boleh angkat tangan saya. Belum. Aku baru komisun. Komisun. Oke, enggak apa-apa, bagus. Daripada tidak sama sekali. Oke. Lanjut, apa lagi? Dari kepala apa lagi? Ada kepala apa lagi? Jilbab. Jilbab. Muslimah pakai apa? Muslimah pakai apa? Muslimah pakai jilbab. Pakai jilbab. Pakai jilbab. Jilbab bahasa Arabnya apa? Jilbab bahasa Arabnya apa? Jilbab bahasa Arabnya apa? Himarun. Kolabiatun. Eh, abis jilbab apa? Abis jilbab. Esper. Aku bawa ke atasan lagi dong. Ke atasan lagi. Dasi. Lagi. Dasi. Dasi. Bahasa Arabnya apa? Ibatun. Ibatun. Apa? Ibatun. 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 Abis dasi apa? Abis dasi. Dasi apa? Sepatu, sepatu. Ini itu dong. Ini apa nih? Ke. Ke. Sepatu. Ke sekolah. Ke. Ke. Mana? Meja. 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 Apa yang kalian pakai? Komisun. Apa yang kalian pakai? Komisun. Yang kalian pakai, kalian pakai sekarang. Komisun. 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 Meja. Kalau lepas komisun apa? Meja. Kaos. Kaos atau baju. Apa bahasa Arabnya kaos? Apa bahasa Arabnya baju? Apa bahasa Arabnya kaos atau baju? Apa? Manilatun. 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 Setelah baju kurung apa? Di bawah baju kurung apa? Di bawah baju kurung ada
Ada. Rok. Ada. Ini dulu. Baju. Buat ngencengin. Baju. Buat ngencengin celana. Ikan pinggang. Apa bahasa Arab ikat pinggang? Hizamun. Bahasa Arab ikat pinggang. Hizamun. Hizamun. Ikat pinggang bahasa Arabnya. Hizamun. Hizamun. Apa? Hizamun. 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 Mana hizamun ya? Hizamun. Ah, hizamun. Setelah hizamun apa? Setelah hizamun apa? Setelah hizamun ada? Rok. Oh. Apa rok bahasa Arabnya? Tanawarotun. Setelah tanurotun apa? Setelah tanurotun apa? Patu. Setelah tanurotun. Kowarobun. Kalau tanurotun kan buat muslimah ya. Perempuan kalau buat laki-lakinya apa? Kopi. Irwalun. Irwalun. Sekarang, di bawah silwalun ada apa? Di bawah silwalun ada apa? Jaurabun. Itu apa? Jaurabun. Kaos kaki. Jaurabun kaos kaki. Jauh rambut. Asantum. Oke, tenang semua ya. Oke, Hizaun itu artinya sepatu. Kosun kepala ampun hidup. Belum, kan belum anggota wajah. Ya, anggota tubuh. Ya, ke selagam sekolah dulu. Ih, mungkin nanti ada kabar aku dicoret. Oke. Ada tangan yang mencoret-coret. Oke, baik. Oke, teman-teman. Setelah sepatu ada apa? Setelah sepatu ada apa? Sudah habis. Oke, ini udah ya. Sekarang kita main quiz dulu sebelum Pak Hadid lanjut. Semuanya sekarang pegang. Udah cuci tangan semua? Sudah. Ngupil. Ada yang mengupil. Kalau semuanya pegang silwalun. Semuanya pegang silwalun. Pegang silwalun. Sudah. Agar ikutan silwalun. Silwalun apa yang masih silwalun? Silwalun celana panjang. Kalau pegang kubatun. Pegang kubatun. Anggap aja ada. Ada topi. Anggap aja ada kubatun, ada kubatun ya. Orang apa tuh? Kalau pegang anggap aja ada itu. Pegang
Ribatun. 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 Dasi. Iya, dasi. 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 Ada. Kang pegang. Komisun. 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 Titit. Dipegang. Ya. Dari tadi pegang nih, Pak. Kang pegang. Hidaun. Hidaun. Sepatu. Ya. Bisa ya. Saya enggak pakai. Sepatu, 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 sepatu. Sepatu. Kalang pakai, eh pakai. Kalang. Sepatu kok jadi mus ini. Pegang Himarun. 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 Oke. Oke, tepuk tangan kita semangat. Takbir. Lagi, Pak. Lagi. Takbir tiga kali. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Istiadat. Oke. Gendis tadi pun dimenyala-nyalain gendis nih. Ada apa ya gendis ya? Gendis tidur ya? Gimana nih gendis nih? Atau? Gendisnya lagi. Tukang ya, nih, Pak. Oh ya, nggak mungkin ya. Mungkin lagi ada nelfon kali, Pak, Bapaknya. Ya, mungkin. Jadi... lama banget nelfonnya berjam-jam. Oke, baik. Ya. Karena Pak Adit pengen sekali semuanya tuh kelihatan wajahnya. Biar kelihatan wajah cerianya. Wajah manis-manisnya. Boleh buang air, Pak. Oh, oke. Okay. Silakan satu menit yang mau minum, yang mau ke toilet di pos, silakan. Satu menit harus sekarang. Mulai. Gila tuh ya, satu menit ya. Bapak. Mau minum silakan ya. Nanti nggak ada yang izin minum lagi ya. Bapak, perasaan dari kemarin kita nggak nulis-nulis, Pak. Oh, ya, Pak. Itu kayaknya. Baru, palingan cuma enggak, baru. Gambar yang saat gambar. Yang saat gambar. Emang pas gambar nggak nulis? Gambar. Pak, yang saat gambar. Ya sih, Pak. Tapi kok nggak pernah nulis di buku paket, Pak? Oh, buku paket emang buat pakai pensil ya kalau mau ngejain di buku paket ya. Tapi kok gak pernah, Pak. Oh, nanti dulu. Violeta Naswa, benar kan Naswa? 100% nice. Faza. Faza Atar Ahmad 10%. 100 kocak. 100. 100 itu. 100%. Nice. Ada terlihat nice-nya. Nice. Tidak nice. Baik, kembali lagi ke posisi. Ami. Faza Atta Ahmad. Kembali lagi posisi baiknya. Sudah. Sudah. Baik. Ini gambarnya. Gendis. Di warung chef masih ada itu gak ya? Pancake enak banget. Oke, yang mau jam 10. Ya mau ngobrol. Pak ditinggal dulu deh. Ya. Jadi lanjut ya. Wah, boleh nguap. Kalau menguap ditutup. Aku menangis. Oke, baik. Tadi sampai mana ya? Sampai, oh. Buku ya tadi. Kita masuk ke sini dulu ya. Kita masuk ke sini dulu ya. Pak, aku minum Coca-Cola. Oke.
Iya. Niko gak ada suaranya. Oke, itu kayak Faza. Oh, bahasa udah bagus. Good job. Ah, santum. Brenda, bagus. Ya, masih ada suaranya. Bapak, suaraku terdengar gak? Sangat terdengar. Apa kencang? Sangat kencang. Oke. Dari lantai 3 sampai lantai 1. Iya. Baik, nah. Pekan lalu kan sudah belajar kosakata ya? Sudah belajar kosakata tentang alat seragam. Alat seragam. Nah, pekan lalu juga Pak Adi sudah mengajarkan tentang? Dia masih ingat? Pak Guru. Fauzan coret-coret. Tentang apa? Pekan lalu? Coret-coret. Tentang? Pekan lalu ada yang ingat? Apa? Apa? Tentang apa? Apa ya lupa? Aduh, apa ya? Apa? Ini. Kita ulangi ya. Mahada. Ada mahada. Mahada. Anggota sekolah. Adi. Mahada. Ya. Ada mahada. Oke, dengarkan dulu ya. Dengarkan baik. Mahaza dan haza oladi. Haza oladi. S-E-O-P. Stop. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan ma, berarti artinya apa? Haza ini berarti kalau kita tanya ke orang apa ini berarti bahasa Arabnya apa? Manhaza. Manhaza. Haza khalabiyatun. Khalabiyatun emang ada. Mana? Haza khalabiyatun. Oke, kalau ada, oke, dengarkan dulu ya. Kalau ada haza, kalau ada kata haza, berarti haza itu untuk yo, jangan coret-coret. Oke, masih ada suara, masih ada suara. Hadi semuanya mut aja kayak dulu. Hadi nggak mau mut-mut semua. Hadi inginnya semuanya. Dari diri sendiri, dari sendiri. Oke. Ya. Baik. Ganteng-ganteng cantik-cantik banget gitu ya. Kemarin itu baru lihat perempuannya aja. Ini bahkan sebenarnya lebar banget, Salman. Ya, saya senyum dong. Gue diem aja. Nah. Suara siapa ya? Suara betul ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oh, ini lagi. Nah, ini ya. Kalau ada kata hada, berarti dia untuk yang laki-laki. Seperti apa laki-laki yang tidak ada tunnya? Yang tidak ada tunnya. Zamun. Ya. Yang ada tunnya. Coba kita tanya. Tanya apa ini? Ini ikat pinggang. Bagaimana bahasa Arabnya? Satu, dua, tiga. Zamun. Bagaimana cara menanyai apa ini? Ini ikat pinggang. Bagaimana bahasa Arabnya? Satu, dua, tiga. Ma. Ma. Haza. 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 Ini. Haza. Haza. Haza.
Nah, kalau ini. Kalau ini cara menanya apa ini? Hajatan mah hajatan. Ini rock. Coba gimana bahasa Arabnya? Satu, dua, tiga. Manhaj. Bukan man, tapi ma. Ma, bukan man. Ma. Hal huwa tilmidun, betul tidak? Ya. Maka jawabnya na'am atau la? La. 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 Tergantung soalnya. Ya. Hal huwa tilmidun? Kalau jawabannya na'am berarti huwa tilmidun. Apa ulangi? Huwa tilmidun. Kalau tidak, la. Huwa? La. Kali ini kita akan belajar tentang ini nih teman-teman. Langsung nunjuk hal hada komisun. Jadi pertama hal, kedua hada, ketiga komisun. Apa baca bersama-sama? Satu, dua, tiga. Ada tuntunnya. Kubatun. Ya, ya ada tuntutnya kubatun. Oke, sekarang mau ada yang praktik dong. Tadi mau minta Alshaka dengan Faza coba. Alshaka dengan Faza. Oke. Alshaka yang menanya, Faza yang jawab. Nanti gantian, oke? Okay. Satu, dua, tiga. Iya. Faza komisun. Faza. Na'am Faza komisun. Kalian nanya balik. Kalian gantian. Faza yang nanya, Alshaka yang bawah. Yang la. Tuh. Hal haza komisun. Ma'am haza komisun. Yang la Alshaka. Yang la. Yang la Alshaka. La. La haza. Tahajud boleh minum. La haza. Ya kan tadi udah. Nanti udah minum. Oh, iya. Nanti lagi ya. Oke. La. Hada. Apa yang kakak mau? Hada apa? Mau hada apa? Tidak, ini. Hada apa? Hada biasa. Titik-titiknya diisi dong. Titik-titik diisi. La. Hada. La. Hada. La. Hada.
Sirwalun. Haza hazihi. Apa? Haza sirwalun. Sirwalun gitu. Job. Asantun. Ya, siapa yang mau nyoba lagi? Siapa yang mau nyoba? Saya. Ya usah, sama siapa? Sama siapa ya? Sama siapa? Vio, coba sama Vio. Jauza sama Vio. Silakan Jauza yang nanya, Vio yang jawab, oke? Okay? Yo, silakan. Aku yang hazab. Aku yang hal. Ya. Apa itu, Pak? Yang hal, ya. Oke, okay, yuk, silakan. Hala haza komisun. Hal, bukan hala. Hal. Hal haza komisun. Yo. Naam haza komisun. Oke, bagus. Sekarang gantian. Vio yang nanya. Brenda. Yauza yang la haza tohadihi. Yo, silakan. Ada. Yo. Saya komisun. Yauza. Nah, yang mana Pak yang ini? Yang paling bawah, lah. Lahaza hazihi. Ini kalau udah hada ya hada aja, nggak usah hadihi. Kalau udah hada, hada aja. Kalian pada kapan ya? La hada. Hizamun. Kalau hada berarti kan hizamun nggak ada sama butonya kan ya? Untuk muslim ya. La haza. Hizamun contoh. Hizamun. Nah kalau contoh hadihinya apa nih? Yauza. Hazihi. Apa? Titik-titiknya apa nih di sini dong? Hazihi. Ini kan udah ada hazihi. Hadanya dihapus nih. Udah ada hazihi. Lah, hazihi. Titik-titiknya diisi dengan nama-nama seragam. Nama-nama alat seragam. Hadihi. Yang ada tuntunnya. Hadihi. Kholabiyatun. Jalabiyatun. Jalabiyatun. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan hal, berarti jawabannya apa? Naam atau la? La. Naam sampai sini. Nah, jawabannya ada komisun. Kalau iya, kalau tidak berarti kalian isi itu apa ya sebenarnya ya? Hada atau hadiya gitu. Kalau bukan kalau hada berarti yang tidak ada tamma butoknya. Ya, yang tidak ada bulatan di belakangnya. Tapi kalau dia hadi berarti dia ada tamma butoknya. Oke. Okay. Contoh hadihi. Oke. Okay. Al hadihi kubaatun. Naam. Naam hadihi. Kubaatun. Bang gantian. Adit mau minta Tolik. Coba Tolik hari tanya ya, kamu jawab ya. Al hadihi kubaatun. La. Jawab Tolik. La. La. Kamu mau hadiah atau hadihi? Hadihi. Apa? Yang ada tunnya. Salah selagi. Hah? Kubaatun. Kubaatun pertanyaannya kubaatun. Gak boleh dong. Enggak. Tidak. Bukan. Apakah ini topi? Tidak. Ini topi. Masa gitu? Nah, rendah. Jadi tidak. Ini apa? Fanilatun. Apa?
Adi? Vanilatun. Vanilatun. Oke, cakep. Bagus. Ya, gitu ya. Lanjut. Ini contohnya nih. Contohnya kayak gini nih. Pak, dikasih contoh nih tuh. Al-Hadi Kuba'atun. Naam. Hadi Kuba'atun. Suara banget. Coba musiknya dimati dulu. In. Baik. Kalau jawabannya lah, fokus ke depan. Fokus lihat kameranya. Lihat papan tulis Pak Hadid, fokus. Mas. Kalau lah, tolong matikan dulu. Matiin dulu. Oke, istri ada dan aku enggak kedengeran. Oke, baik. Matiin dulu, aku tidak kedengeran. Oke, lanjut ya. Kalau misalkan ada pertanyaan hal hadihi kubatun. Oke, mohon maaf. Jawabnya hadihi yang ada tuh. Ya. Bapak. Ya. Coba baca tiga nama aku deh. Nama siapa? Ya, aku tidak bisa lihat. Oke, hal-hal. Namanya Jauza aja, gak ada lebih. Oh iya. Oh yang ada lebih. Oke, baik. Nah kalau misalkan tidak, lah, hadihi selain kubaatun, jadi apa? Hadihi anurotun boleh. Hadihi apa ya yang ada tuntunnya ya? Apa? Yang ada tuntunnya? Ibatun. Jilabitun. Jilabitun. Ya. Omisun. Omisun ada sun. Ada tunnya. Yang ada ibatun. Ribatun ada. Ribatun kok bukan pakai tanah pun kok. Izatun. Tanurotun misalkan nih tanurotun contohnya. Terus ada kubaatun. Lah, hadi. Enggak boleh kubaatun ya. Kubaatun. Hadi ipan. Hadi ipanilatun. Nah, baru ya. Lagi lah. Ada kubaatun bukan ato. Ada ribatun. Ya. Ini batun kolam satun. Iya. Nah, misalnya Pak ditanya ya, oke, bareng-bareng ya sama-sama jawab ya. Al-Hadi Kuba'atun. Al-Hadi Kuba'atun. Al-Hadi Kuba'atun. Hazi. Misalnya Pak Hadi pakai topi. Hazi Kuba'atun. Naam. Naam. Hazi. Di jam saya udah ada. Ada. Tandanya udah Umi. Ya, 2 menit lagi. Hadihi. Kuba Hazihi Hazihi Robatun. Nah, jangan pada tanya Hazihi Al-Hada Al-Hada Ribatun. Al-Hada Ribatun. Al-Hada Ribatun. Ini apa ini? Yang pada pegang Al-Hada Ribatun. Naam atau la nih? Hah? Yang mana ya? La. Apa ini jadinya? La. Ada. Ada. Za. Ini apa masalahnya? Komisun. Komisun pakai hada atau hadihi? Komisun pakai hada atau hadihi? Hada, kita ar. Ya, betul lah tadi. Wadah, sudah. Oke, gitu ya. Baik. Oke, teman-teman. Istri ada dan. Ustaz itu. Oke, silakan. Nakia, jangan keluar dulu ya. Ulangan dulu sebentar. Ya. Oke. Silakan dipimpin. Hilman, silakan. Kita mau. Pak, kenapa saat menjaga sel itu screen itu banyak? Ya. Bisa.
Gak tahu Pak Hadir. Wow. Oke, silakan. Ya, Hilman. Pimpin. Ayo, dibaca. Nyalain ini ya, Pak. Ya, nyalain videonya, nyalain. Tanya maaf. Bagi-bagi. Dipercepat, Hilman. Di baru dua pelajar. Teman-teman, boleh bisa dikondisikan. Dengarkan Hilman ya. Ya, terima kasih. Sudah dengarkan Hilman. Oke, Hilman, silakan Hilman. Pimpin. Sama-sama. Sani, lo sana. Kemudian, teman bilang, saat doa. Saat doa, apa di? Saat doa, apa tadi? Hilman bilang gitu. Saat doa, apa tadi? Oke, silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.